I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all- Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Info Viral Kini. Channel ini menyediakan kupasan isu-isu hangat artis dalam dan luar negara, drama-drama terbaru dan kupasan isu politik. Sebelum itu, tolong admin untuk like, share dan jangan lupa tekan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti isu-isu hangat terkini dari channel ini. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini, jika semua lancar, proses cerai boleh diteruskan. Peguam update perkembangan terkini kes Diana dan Farid. Aktris Diana Daniel dan Farid Kamil bersama peguam masing-masing dilaporkan sudah berbincang dan bersetuju mengenai perceraian tuntutan nusyus serta hak penjagaan anak yang difailkan sebelum ini. Menurut Datu Akbedin Peguam yang mewakili Diana, mahkamah hari ini mendengar hasil perbincangan daripada kedua pihak untuk keputusan permohonan aktris itu terhadap Hadana Interim. Tambahnya, prosiding permohonan cerai yang difailkan Diana sebelum ini akan berlangsung Kamis ini di Mahkamah Rendah Syariah Petaling, Subang Bestari. Kedua-dua pihak sudah berbincang mengenai semua kes berkaitan antara mereka termasuk cerai. Jadi satu perjanjian penyelesaian sudah disediakan untuk kedua-dua pihak memasukkan semua terma bagi menyelesaikan kes secara menyeluruh. Jelasnya lagi, jika diikutkan pada Kamis ini juga, pihak Mahkamah Rendah Syariah akan meneliti semua hasil dapatan daripada laporan jawatan kuasa pendamai dan ketika itu juga Diana dan Farid akan maklumkan tentang perjanjian bersama mereka. Sementara itu, keputusan permohonan hak jagaan anak sementara masih berpihak kepada Diana, tetapi hak lawatan Farid dengan anaknya juga berjalan dengan lancar. Kata peguam yang mewakili Farid, Fakrul Azman Abu Hasan, pihak peguam ada berbincang bagi mencari penyelesaian secara menyeluruh membabitkan perceraian dan hak penjagaan anak. Alhamdulillah, kita hampir sampai ke penghujung. Buat masa ini, sudah ada draft perjanjian dibuat. Cuma ada beberapa perkara yang harus diperbetulkan sedikit lagi. Sekian info hari ini. Terima kasih.